Oke, sahabat semua, kembali lagi di channel Si Hitam Channel. Kali ini kita akan membahas tentang kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Namun sebelum kita membahas topik tersebut, buat sahabat semua yang belum subscribe dan dukung channel ini, silakan dukung sekarang juga. Ya, caranya cukup mudah, sahabat semua, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Amanda Manopo dan Billy Saputra. Ya, hari ini Billy Saputra lagi syuting acara Bukan Bisik-Bisik. Ya, hari ini Billy kedatangan Vero Walandau dan Oci Ungu. Ya, mereka lagi membahas tentang masalah percintaan dan juga masalah-masalah pribadi tentunya. Dan ada yang lebih bikin kita jadi kaget. Ya, melalui Iis Dahlia dalam instastorynya, Billy Saputra ternyata di unfollow oleh Amanda Manopo, serta semua foto bersama dengan Billy Saputra dihapus. Wow, ada apakah dengan Amanda Manopo dan Billy Saputra? Apakah mereka bertengkar atau bagaimana? Sedangkan Billy Saputra lagi bahagia, kata Iis Dahlia dalam instastorynya. Baru saja bahagia, sekarang sudah galau lagi, kata Iis Dahlia dalam instastorynya. Ya, memang terlihat Billy Saputra seperti murung dan kurang bersemangat saat acara Bukan Bisik-Bisik tadi. Ya, semoga masalah Amanda dan Billy segera diselesaikan dan kembali bermesraan. Dan buat sahabat semua, kita doakan saja supaya Amanda dan Billy baik-baik saja, dan kita kawal sampai mereka halal. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan buat sahabat semua, jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe channel ini, dan bagikan ke sahabat lainnya. Oke sahabat semua, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai di video lagi selanjutnya. Terima kasih.